Semasa 4. Anak dia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tunku Alif Husin Saifuddin Al-Amin Ibni Tuanku Muhriz mangkat pada pukul 11.55 pagi tadi di Hospital Chancellor Tuanku Muhriz Ibu Negara. Jenazah almarhum dibawa ke Istana Besar Suri Menanti Kuala Pilah untuk urusan pemakaman yang diadakan secara tertutup untuk kehadiran kerabat terdekat sahaja. Untuk laporannya, kita akan bersama dengan Zakina Wati Ahmad Tarmizi di talian. Assalamualaikum Zakina. Waalaikumsalam. Mungkin Zakina boleh kongsikan apa perkembangan di sana. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Saya ketika ini berada di Istana Besar Suri Menanti untuk dilihat langsung istiadat penghormatan terakhir dan solat jenazah anak anda yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tunku Alif Husin Saifuddin Al-Amin. Dan menurut kenyataan yang dikeluarkan setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan tengah hari tadi, almarhum Tunku Alif menghembuskan nafas terakhirnya di Hospital Chancellor Tuanku Muhriz Kuala Lumpur pada pukul 11.55 pagi tadi. Dan jenazah almarhum telah selamat tiba di istana ini untuk penghormatan terakhir yang dijangka bermula pada pukul 4 petang ini. Dan urusan pemakaman akan dilaksanakan di Makam Diraja Seri Menanti selewat-lewatnya pukul 6 petang ini. Dan dimaklumkan akan diadakan secara tertutup untuk kaum kerabat terdekat sahaja. Dan sedikit berita tentang almarhum yang amat mulia Tunku Alif Husin Saifuddin Al-Amin Ibni Tuanku Muhriz yang diputerkan pada 3 September 1984 di Hospital Besar Kuala Lumpur merupakan putera ketiga Tuanku Muhriz dan Tunku Abdul Besar Negeri Sembilan Tunku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud. Nampaknya setakat itu saja laporan saya seketika ini dari Istana Besar Suri Menanti Kuala Pilah. Kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri.